Ada satu kisah di mana setiap kali orang yang bersolawat, orang yang berzikir kepada Allah, ada satu kisah menarik dari antara Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha. Beliau sedang beristirahat di dalam suatu dahan pohon yang rindang. Ada seekor lebah yang datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, engkau adalah tetamuku. Izinkan aku melayanimu ya Rasulullah." Diambil daripada sarang tersebut, dicicipi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat dicicipi, Rasulullah merasakan kenikmatan dan kelezatan yang sangat amat luar biasa. Lalu ditanya oleh Rasulullah, "Wahai lebah, bukankah engkau menghisap sari-sari daripada putik-putik bunga, mengambil dari sari tersebut dalam keadaan pahit? Bagaimana kok bisa seperti manisnya ini dan begitu sangat lezat manisnya seperti ini?" "Ya Rasulullah, ketahuilah, di saat aku menghisap daripada sari-sari putik bunga tersebut, aku diperintahkan oleh Allah untuk bersolawat atas namamu ya Nabi Muhammad."